Nah, ini dia bun, udah matang. Kita cobain yuk. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin elase atau tiram goreng. Di sini ada tiram. Ini udah aku cuci bersih dan ada daun kemangi dan juga ini pakai tepung tepung tapioka. Langsung aja. Ini setelahnya udah aku cuci bersih dan dikeringkan, ya ditiriskan. Maksud aku ditiriskan kemudian digulingkan ke tepung. Diguling-guling ke tepung merata seperti ini. Ini nggak usah dikasih garam lagi ya, kata nenek aku. Nggak perlu dikasih garam lagi soalnya ini udah agak sedikit asin kan ya. Nah, ini udah tercampur semua ya, udah diguling-gulingkan ke tepung. Nah, ini ada sisa tepungnya dikit. Aku taruhkan di minyak supaya nanti saat menggoreng itu tidak meletup-letup minyaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira segini. Minyaknya udah panas. Minyaknya udah panas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami nunggu nanti dari balap balik. Tiram goreng yang udah matang nih bonsai. Selamat mencoba. Nah, ini dia bun, udah matang. Kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Rasanya enak.